Warnet Simulator. Di game kali ini kita akan mencoba bereksperimen, guys. Eksperimennya apa? Eksperimennya adalah kita akan mencoba memasuki penjara, guys. Oh, no. Seperti apakah berkehidupan di penjara dan seberapa lama kita akan ditahan? Dan di sini juga kita akan bereksperimen lagi, guys. Eksperimennya adalah kita akan memukul penutup warnet Musang, guys. Akan terjadi apakah setelah memukul penutup warnetnya? Menurut kalian, apakah yang akan terjadi? Komen ya di bawah. Ya, sebelum masuk ke video, alangkah baiknya kalian tekan dulu like, subscribe di bawah, karena subscribe itu gratis, guys. Bagikan ke teman-teman kalian, bagikan kepada semuanya, dan komen sebanyak-banyaknya di bawah, karena komenan kalian adalah semangat bagi channel kami. Halo dunia. Balik lagi dengan channel Sopian Burhanuddin. Nah, di kesempatan kali ini kita akan bermain Warnet Simulator lagi ya, guys. Kita melanjutkan yang kemarin ya, guys. Di game kali ini kita akan bereksperimen, guys. Eksperimennya adalah kita akan dipenjara. Seberapa lama kita akan dipenjara, dan setelah itu kita juga akan eksperimen lagi, guys. Eksperimennya adalah kita akan memukul, guys, memukul penutup warnet Musang ya, guys. Apakah yang akan terjadi? Yap, sekarang kita akan mulai saja ke gamenya. Kita play. Amazing. Ya, sekarang kita sudah masuk ke gamenya. Sekarang kita tutup dulu ya, guys. Takutnya ada yang nyewa gitu kan. Yap, sekarang kita akan cari warnet musangnya ya, guys. Nah, ini warnet musangnya, guys. Apakah yang terjadi, guys, jika kita memukulnya? Terus, terus, mantap, mantap. Oh, hancur dong, guys. Isinya apa nih? Oh, sampah, guys, isinya. Oh, ternyata isinya sampah, guys. Dan, wow, ada kursi gaming, guys. Gila sih, gila. Lumayan nih buat di rumah nih. Maksudnya buat di warnet kita nih. Lumayan. Yap, sekarang kita akan ke warnet kita dulu ya, guys. Kita simpen di sini aja lah. Sementara. Terus sekarang kita akan mencoba menjual sampah, dan apakah yang terjadi jika kita menjual sampah? Wih, ada mouse kentang, guys. Nah, toko bekasnya. Coba, apakah kita akan mendapatkan uang? 1000, guys. Dapat uang 1000, lumayan lah. Buat jajan lumayan. Sekarang kita akan masuk penjara ya. Seberapa lama jika kita di penjara, dan seperti apakah berkehidupan di penjara? Nah, ini kantor polisi. Kita akan pukul si bapaknya. Nanti kita akan di penjara, guys. Oke. Mohon maaf, Pak. Saya pukul bagian kumisnya ya. Aduh. Susah nih. Nah, kita sudah masuk, guys. Sudah masuk penjara, guys. Oh, ini narapidana nih. Lagi berak nih. Ini tempat apa nih? Seberapa lama nih kita di penjara nih? Sekarang 9.21. Sampai jam berapa nih? 9.21 sampai, lihat aja nanti ya. Kita pause. Kita stop dulu. Sementara. Ini kenapa, guys? Ini kenapa tempat beraknya di dalam penjara? Dan di sana juga sedang apa? Dan di sana juga tempat beraknya di dalam ya. Entah kenapa nih.
baru 2 menit, sekarang lebih 2-3. Kita tunggu sampai malam hari di waktu game ya guys. Baru jam 7 nih di game nih. Kita tunggu sampai jam berapa ya? Jam 12 malam lah. Ya, kita pause lagi sementara. Oh, ini gak berak guys, karena ininya gak kebuka. Jadi cuma duduk aja ini. Tapi nanti bakal berak pasti. Pastilah. Ini klosetnya di sini. Sekarang sudah jam 12, teman-teman. Oh, itu tempat apa, guys? Kita pause lagi sebentar. Yap, ini sudah masuk jam 6 malam ya, guys. Kita tunggu sampai jam 12 malam. Apakah kita akan keluar dari penjara ini? Ya, kita pause lagi. Aduh, belum jam 12 malam malah kepencet. Aduh, kepencet, pencet bayar nih ke bapak-bapak yang tadi yang berdiri. Jadi deh, keluar dari penjara. Gak apa-apa lah. Jadi fix, kita gak akan keluar penjara selama-lamanya guys. Jika ingin keluar ya harus bayar si bapak, si bapak yang berdiri tadi guys. Yap, mungkin sekian dari video saya. Mohon maaf atas kesalahannya. Jangan lupa ikuti terus channel ini. Dan jangan lupa pula untuk tekan like, subscribe, komen, dan share sebanyak-banyaknya. Yap, bye-bye. Ikuti terus ya channel ini.